Siang. Eh, Mbak Prima, ada apa, Mbak? Enggak, saya cuma mau nanya aja. Mbak Mawar kira-kira hari ini lagi masak sayur asem gak ya? Soalnya saya tiba-tiba lagi pengen sayur asem. Oh, sayur asem. Tadi kebetulan saya berangkat ke sini, saya ngeliat Mbak Mawar lagi siap-siap sih bikin sayur asem gitu. Oh ya? Yaudah, pesenin saya satu ya. Terus lauknya biasa aja, sayur asem yang penting sama sambalnya jangan pedes-pedes. Oke, berarti sayur asem, lauk biasa sama sambalnya jangan pedes-pedes. Saya pesenin Kang Mawar ya. Nanti paling yang ngantar ke sini kalau nggak Kang Odet, Bang Opang. Oke, makasih ya, Nurul. Iya, sama-sama Mbak Prima. Kok nggak diangkat ya? Pasti Mbak Mawar lagi sibuk nih. Telepon siapa ya? Kang Odet? Bang Opang? Mainannya bagus-bagus nih, Bang. Iya, Bang. Berapaan? 10 ribuan, Bang, semua. Oh, gitu. Iya. Yang mana ya? Ini deh. 10 ribu ya? Oh, iya. Bagus dulu. Ah, iya. Pakai dulu, Pak, helmnya. Iya. Ya, makasih ya, Bang ya. Iya. Laris. Yang lain juga sama, 10 ribu. Iya. Borong aja, Bang. Iya, mau beli banyak sih rencananya, cuma bawanya susah. Oh ya, siap. Nantilah balik. Bentar ya, Pak. Balik lagi ya. Iya. Firman. Hey. Nelly. Lagi beli orderan? Enggak, ini buat saya kok. Kenapa memang? Firman beli mainan ini buat siapa ya? Buat adiknya, ponakannya, apa anaknya? Mbak, ya ayo jalan. Oh iya. Jalan dulu ya, Man ya. Iya. Hati-hati. Ya. Emang Firman udah punya anak? Mbak, jalan. Iya. Jalan dulu. Ayo, Mbak, jalan. Hati-hati, Sel. Ya, cowok sampai segitu aja sih, Mbak. Isi, Mbak Prima. Iya, masuk. Bel, silakan duduk. Ya. Ini Mbak, saya mau ngasih laporan kinerja customer service yang Mbak minta. Oke, baik ya. Halo. Halo Mbak Prima. Iya Ren, tumben pagi-pagi udah nelfon, ada apa? Gak ada apa-apa sih Mbak, cuma mau bilang aja kalau ini udah Rabu. Terus kenapa? Ingat gak kalau hari Rabu ada apa? Hari ini ada agenda apa sih di kantor? Hari ini, oh ya, ada meeting evaluasi kinerja karyawan, Mbak. Oh iya, itu Mbak ingat kok. Alhamdulillah, akhirnya ingat juga. Iya, ingat dong. Masa kalau kerjaan Mbak gak ingat? Hari ini kan ada meeting evaluasi kinerja karyawan. Kok itu sih, Mbak? Bukan. Ya udah deh Mbak Prima, jangan lupa ya nanti malam datang ke rumah buat makan malam bareng keluarga. Kok saya bisa lupa sih? Kenapa Mbak Prima? Hari ini ternyata ada sepupu saya yang ulang tahun, jadi mau ada makan malam nanti. Ya udah kalau gitu Mbak Prima harus beli kado dulu Mbak. Iya benar juga ya, saya pernah janjiin dia handphone kalau dia ulang tahun. Yaudah deh, Mbak, kalau gitu tolong bilangin staff, hari ini meetingnya ditunda dulu ya. Oke, siap, Mbak. Yaudah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Mbak. Makasih ya, Bel. Iya, Mbak. Oke. Phone, handphone, gadget. Nah, kayaknya model ini cocok untuk Randy. Pilihan warnanya ada yang space gray aja deh. Ini ya, Bu. Selamat makan. Assalamualaikum. Malam. Sayur asem ada?
Ada. Bungkusnya tuh. Lauknya pakai sayur asam, sambal, jeung teri sama gorengan dua. Bayar nggak nih? Bayar sih itu gampang. Beneran ya? Beneran. Udah, kalau bayar buatin nih. Ah. Alhamdulillah. Eh, sob. Eh, Dings. Gimana? Aduh, panas jika buntut kita. Buka dapat tarikan ya, Pak. Ya, lumayan lah. Tama-tama beli kapal pesiur. Ngeri. Ngeragunan, tok. Harapan tuh kudu tinggi, Pak. Ya, anu tinggi berharap. Lah, bener. Nya tuh, siapa tahu. Ini nasi, sayur asem, sama gorengan dua. Ah, nih, 17.000 semuanya. Tah, kembalinya ambil aja. Masih kurang. Kurang apa kan 17? Tadi tempe ngambil. Ding, tumben bungkus. Ini bukan buat Uka, Dek. Buat ke kantor, oke, Dek. Yang sah. Ding, nunu. Bomor. Sayur asam udah bungkus lah. Nih tinggal satu. Iya, sok. Bungkus. Sama ayam, telur, tempe, tahu. Masukin semua lah, buru. Bayar gak nih? Bang Abang tadi kan bayar. Astagfirullahaladzim. Mana? Bayar, tah. Kembalian aku lah. Takut ntar dibilang kurang 10.000 ya, ntar ya. Bung. Udah tunggu sebentar deh. Ah. Buru jauh, oi. Ya. Anak sekolah yang tadi order Oke Jack itu cucu bapak? Oh bukan, itu anak tetangga saya yang bantu nelpon pesan ojek lewat handphonenya. Oh gitu, ya. Bapak ini mau ke toko kue yang di Jalan Kemuning itu kan? Iya mbak. Oke, okay. Itu di sana yang saya dengar ya, itu kuenya tuh enak-enak loh. Saya juga pernah sih beli sekali di situ. Udah gitu, harganya terjangkau. Iya mbak, saya dengar juga begitu. Ya. Sebentar ya, Mas. Iya. Assalamualaikum. Bukan maling. Saya enggak maling, Mas. Ini sepatu saya. Alasan lu. Ini bisa dibicarain baik-baik. Ini bisa saya, Bu. Ini ada apa? Maling, Bu. Maling gimana? Ini tuh Faisal, teman anak saya si Agus. Aduh, ini ngambil sepatunya dia sendiri. Kemarin dipinjam sama si Agus. Kalian mah jangan main gebak-gebuk, ya Allah. Ya udah enggak apa-apa, maaf. Ini salah paham ya, berarti bukan maling ya, Pak ya. Udah ya. Maaf ya. Iya. Udah, bubar. Aduh, gimana sih? Main gebak-gebuk. Ih. Iya, Nak ya? Iya, Tante. Ketemu Neng Nunu. Eh, Dad, ke mana, eh? Gak usah tahu, Bang. Nah, itu nasi bungkus. Ini itu nasi bungkus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, mantu ibu lagi sibuk main handphone ya? Ibu. Lagi santai ya? Bukannya ibu mau datang sore? Iya, tapi ibu kan nggak lagi ngapa-ngapain di rumah. Nah, gitu dong jadi menantu ibu. Iya, yang ibu. Rajin, ya? Maaf ibu, tadi barangnya tidak sengaja jatuh. Kamu siapa?
Oh, saya dari Oke Clean, Ibu. Di order ke rumah ini untuk bantu bersih-bersih. Kamu pakai jasa Oke Clean? Iya, Ibu. Kamu nggak kasihan sama suami kamu yang tiap hari nyari duit? Itu namanya pemborosan, Wenty. Gak bakal mungkin. Sioma nyusul si Tatang waktu. Alah si Tatang. Aduh jangan ngadat sekarang atuh Tatang. Udah dek, aduh. Aing udah deket atuh. Tunggu kebutan atuh Pang. Kasian si Tatang. Lem biru, lemparin, beli yang baru. Hihihi.